Penyakitnya itu nggak bisa distarter, susah karena bensin ini tidak mengantarkan ke karburator, sana. Tidak diantarkan ke sana. Nah, dikira full pumpnya atau membrannya ini. Setelah selangsang diganti, ya mumpung itulah. Kalau ada kesempatan selang-selangnya juga diganti. Terus ini dikira ini juga, ternyata ini juga masih fungsi normal. Ini sudah terlanjur beli, diganti yang baru padahal normal. Penyakitnya ternyata di tangki bensinnya. Jadi mestinya itu dia sampai ke dasar. Nah, ke dasar begitu untuk menyedot bensinnya. Nah, itu tinggi, jaraknya itu jauh dari sini. Nah, itu jauh sehingga membutuhkan bensin yang banyak baru ini bisa nyedot. Itu tadi dibuka biar dekat lagi, didekatkan lagi sekaligus membersihkan tangki bensinnya. Karena dia macet, nah ini buktinya menggunakan bak tampung sementara ini. Bensinnya ditaruh di sini. Dialirkan. Tuh, dialirkan ke depan sana. Begitu. Karena ternyata kendalanya di tangkinya, bisa jadi di sambungannya macam-macam. Jadi cek dulu sebelum membeli ya. Dicek dulu, pastikan apa masalahnya. Jangan sampai terlanjur beli. Apalagi untuk full pump semacam ini yang masih membran, manual konvensional seperti itu harganya lumayan mahal. Eman-eman saudara. Oke deh.